Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cerita Nabi Musa alaihissalam, dikumpulkanlah masyarakat pada waktu itu, diajaklah mereka semua untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Namun setelah doa dilaksanakan, hujan tidak juga turun dalam waktu yang cukup lama. Sehingga Nabi Musa mengulangi kembali, memanggil seluruh masyarakatnya untuk bermohon kepada Allah agar lebih khusyuk lagi dalam permohonannya. Setelah permohonan dilakukan, masih juga tidak turun hujan. Sampai pada akhirnya Nabi Musa AS langsung berkhulwat kepada Allah SWT, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa tidak juga engkau turunkan hujan? Padahal kami sudah menghiba, hewan-hewan sudah mati, tumbuhan-tumbuhan sudah kering, tanah sudah kerontang dan tandus. Tapi kenapa engkau tidak juga menurunkan hujan? Padahal kami sudah mohon kepada engkau dengan penuh penghibaan, ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Aku belum menurunkan hujan karena masih ada orang sombong yang berdosa, yang bermaksiat kepada-Ku, tidak mau beribadah kepada-Ku, lalu dia tidak merasa bahwa sebab dialah hujan tidak turun." Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, "Ya Allah, bagaimana aku bisa mengidentifikasi siapa di antara masyarakatku yang berkumpul pada saat berdoa? Dia termasuk orang yang tidak berdoa, dia termasuk orang yang tidak mohon ampun kepada-Mu, dia termasuk orang yang tidak mau beribadah kepada-Mu, dan dia termasuk orang yang sombong." Apa kata Allah? "Umumkan saja, wahai Musa." Lalu Nabi Musa kembali mengumpulkan kaumnya. Ketika Nabi Musa mengumpulkan kaumnya, Nabi Musa menyampaikan, "Wahai masyarakatku, sesungguhnya hujan tidak juga turun dikarenakan banyak di antara kita yang masih sombong, tidak mau mengakui dosa, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kumpulan pada hari ini, saya minta untuk keluar dari barisan." Cukup hening saat itu situasinya. Sampai pada akhirnya ada seorang laki-laki yang maju ke hadapan, lalu dia bersujud dengan sujud yang sangat lama, lalu dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan tangisan dan permohonan ampun serta taubatnya. Itulah hujan langsung turun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita gambarkan bahwa dosa seseorang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menurunkan hujan. Namun alhamdulillah, kita masih dikasih oleh Allah.